teman-teman, ini saya sudah boarding lagi ke dalam stasiun Kiara Condong Bandung. Jadi tadi di trip sebelumnya saya menggunakan kereta api Kauripan dari stasiun Jogja Lempuyangan menuju ke stasiun Kiara Condong Bandung. Harga tiketnya dari Jogja sampai ke Kiara Condong ini Rp80.000 teman-teman, di kelas ekonomi. Nah, nanti dari Kiara Condong menuju ke Jakarta Pasar Senen saya menggunakan kereta api Cikuray. Kalau misalkan teman-teman kehabisan tiket ke Abengawan dan mau nyari opsi kereta yang murah untuk ke Jakarta, kembali ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja, itu teman-teman bisa menggunakan cara ini teman-teman. Nah, ini saya sedang menunggu kereta api Cikuraynya untuk datang di stasiun Kiara Condong. Nah, ini di stasiun Kiara Condong sedang ada pembangunan peron, jadi kayaknya mau dibuat peron tinggi semua teman-teman, masih proses pembangunan. Dan yang masih digunakan mungkin jalur-jalur 7 sama jalur 123 ya, 123-45. Yang jalur ini yang 6 ini belum bisa dipakai kayaknya karena masih dibangun. Nah, nanti kereta api Cikuraynya akan masuk di jalur 7. Nah, ini komuter lain Cicalengka akan disusul oleh kereta api Argo Wilis, teman-teman. Nanti Argo Wilisnya lewat sebelah sana. Nah, itu udah kedengeran suara klaksonnya, S35 Wong. Lokomotif CC206. Masuk jalur 2, jalur belok berarti ya. Spur belok ya, rel belok. Pelan-pelan gak kenceng nih. Karena jalur 3-nya keisi sama komuter lain. Kereta api Argo Wilis. Harusnya tuh langsungnya lewat jalur 3 kayaknya. Komuter lainnya masuk jalur 2 tadi harusnya ya. Ini jadi pelan Argo Wilisnya. Kenapa kok di trip selanjutnya, di trip kedua ini, di lanjutannya ya, tadi sebelumnya kan saya nge-trip kereta api Kauripan dari Jogja menuju ke Kiara Condong. Rencananya emang dari Jogja mau ke Jakarta naik ke Abengawan, cuman tiketnya habis. Makanya ngakalinya biar murah dan biar lebih gampang lagi, nggak banyakan ngoper-ngoper kereta, naik Kauripan lalu naik Cikuray. Sebenarnya bisa juga naik kereta api Argo Parahyangan, cuman kan tiketnya jadi lebih mahal, nanti habisnya juga bisa di total hampir 200-an, nggak di bawah 200.000. Kalau kita naik Cikuray tambah Kauripan, habisnya mungkin nggak sampai 150.000 teman-teman. Ya masih murah juga. Bisa lagi murah lagi naik Kauripan ditambah dengan kereta lokal. Tapi nanti kalau kereta lokal itu harus 3 kali oper berarti kan? 2 kali ya? Berarti Kiara Condong atau Bandung, dari stasiun Kiara Condong ke stasiun Padalarang kalau nggak salah. Lalu Padalarang ke Cikarang ya? Nanti Cikarang naik KRL ke Pasar Senen atau ke Jatinegara. Jadi kan 3 kali naik kereta lagi. Dan itu jamnya itu juga agak-agak menakutkan karena mepet-mepet. Jadi kalau misalkan telat satu, udah nggak bisa lanjut lagi kita. Makanya lebih enaknya itu naik kereta api Kauripan nyambungnya Cikuray aja. Dan jamnya juga, jaraknya Kauripan sama Cikuray juga lumayan masih jauh lah. Misalkan Kauripannya telat, kayak tadi saya kan telatnya hampir 1 jam di stasiun Kiara Condong ini karena selip di petak Cirahayu kalau nggak salah tadi. Cirahayu sampai Cipendui tadi tuh selip, jadi nggak bisa nanjak lokomotifnya. Dan ketika sampai di Kiara Condong, meskipun telat, saya masih bisa mengejar kereta api selanjutnya, yaitu kereta api Cikuray. Kalau misalkan naik Argo Parahyangan, paling pagi itu jam 6. Dan pastinya tadi telat, ketinggalan. Kalau misalkan mau ngejar komuter lain yang pagi juga, itu jam 5:30 kalau nggak salah. Itu juga bakal telat lagi malah, nggak keburu. Soalnya kalau Kauripan ini jadwal normalnya itu masuk di Kiara Condong itu jam 5 lebih 30 atau 5.40 gitu teman-teman. Jadi emang mepet banget kalau langsung ngejar kereta api lokal atau Argo Parahyangan. Jadi amannya naik Cikuray aja. Kereta api Cikuraynya sudah tiba di stasiun Kiara Condong. Saya naik di ekonomi 6 teman-teman.
kita masuk ke dalam rangkaian kereta api Cikuray. Setelah proses naik turun penumpang di stasiun Kiara Condong selesai, kereta api Cikuray diberangkatkan kembali dari stasiun Kiara Condong. Ya, sepertinya telat 8 menitan teman-teman. Di kereta api Cikuray sudah berangkat dari stasiun Kiara Condong dan akan berhenti di stasiun Bandung setelah ini. Nanti Cimali, Padalarang, dan seterusnya. Saya kurang hafal, karena ini juga saya pertama kalinya naik kereta api Cikuray. Ini juga nyobain sekalian kereta murah dari Bandung menuju Jakarta yang tanpa oper-oper atau ganti-ganti kereta. Seperti menggunakan kereta lokal Garut sama Walahar dan KRL. Oke, kita nikmati perjalanan pagi ini menggunakan kereta api Cikuray. Kereta sudah telah sampai dan tiba di stasiun Bandung. Bagi pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Bandung, dipersilakan hati-hati dengan barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar. Stasiun Bandung, selamat pagi dan selamat datang di stasiun Bandung. Wah, ramai sekali. Berangkat lagi dari stasiun Bandung. Nah, ini sampainya Argo Parahyangan, teman-teman. Sama-sama kereta Bandung Jakarta. Tapi enggak sih kalau Cikuray itu dari Garut sebenarnya. Stasiun Garut ke Jakarta maksudnya. Untuk kereta api Cikuray ini rangkaiannya menggunakan rangkaian kereta api ekonomi Kemenhub, teman-teman, yaitu kereta yang tempat duduknya dua-dua seperti ini, tapi memang kursinya masih kursi tegak, cuman dia kapasitasnya 80 penumpang, jadi ini udah nggak begitu adu dengkul, masih lega lah, luas, dan mejanya tuh super lebar, super besar, ini mau buat tiduran, naruh laptop pun bisa, teman-teman. Terus AC-nya juga bukan AC split yang dipasang di tengah-tengah kayak gitu, tapi ini udah AC sentral. Lalu tetap selalu ada di bawah sini, ada colokan untuk ngecas handphone. Ada dua buah, jadi untuk ngecas handphone atau laptop. Ini menggunakan kereta ekonomi Kemenhub tahun 2014. Kalau yang saya naik ini di ekonomi 6, kereta api Cikuray menggunakan K3 14 tahun 2014, nomor urutnya 47. Ya, kursinya udah lebih nyaman daripada Kauripan lah. Karena dua-dua stand formasinya, nggak sampai 32. Dan ruangnya lumayan luas kali. Harga 45.000 dari Bandung ke Jakarta tuh worth it banget, naik Cikuray itu. Murah, yang penting sampai tujuan dan nyaman. Kalau Argo Parahyangan emang harganya lebih di atas kan, tapi emang lebih nyaman lagi dan lebih cepat lagi. Ya, ada harga, ada kelas, ada rupa lah. Kalau saya milih Cikuray aja sih. Karena juga, ini juga jam pagi, jadi kita bisa lihat pemandangan. Padahal bagus banget pemandangan Bandung menuju Jakarta ini, relnya bagus banget, belok-belok. Terus lewat terowongan, lewat jembatan yang tinggi-tinggi. Nanti coba kita lihat, ini pas cerah banget sih. Bagus banget, teman-teman. Kita nikmati perjalanan menggunakan kereta api Cikuray. Oh iya, pertama kalinya juga saya menggunakan kereta api Cikuray ini. First time nih. Disusul sama Argo Parahyangan itu kayaknya. Ini kita sama manas dulu, teman-teman. Di dalam dingin, AC-nya dingin banget. Ini Kemenhub tuh kereta ekonomi Kemenhub kayak gitu, dingin banget AC-nya. Apalagi kalau malam. Ini siang-siang aja dingin. Nah, ini kita berhentinya juga lumayan lama di stasiun Cimahi, udah hampir 10 menitan. Karena silang dengan
lokal komuter lain tadi ya, disusul Argo Parahyangan, lalu sirang lagi dengan kereta api Argo Parahyangan yang dari Gambir. Kereta api Argo Parahyangan dari Jakarta Gambir tujuan Bandung. Ini jadwalnya paling banyak kalau Jakarta Bandung, teman-teman. Soalnya bolak-balik terus. Kalau di Korea ada jadwalnya banyak, mungkin juga laris juga ya. Karena ini sehari itu cuma sekali ya dari Bandung. Satu kali. Lalu dari Jakarta juga satu kali. Posisi dengkul kita masih aman, nggak nempel. Kayak pas di kauripan tadi kan speed banget ya, karena 106 penumpang, ini 180 penumpang kalau yang ini. Jadi ya nggak nempel-nempel banget lah, masih longgar, lega banget space cabin-nya. Tidak bernempet-nempetan. Kita tiba di stasiun Padalarang, teman-teman. Ini bersilang lagi, bertemu lagi dengan kereta lokal juga kayaknya. Nah, yang di samping ini adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini bersampingan dengan jalur kereta reguler Jakarta-Bandung di stasiun Padalarang ini. Dan itu juga ada stasiun Padalarang untuk stasiun kereta cepatnya. Diberangkatkan kembali tepat waktu dari stasiun Padalarang, teman-teman. Padahal tadi sampai di stasiun Padalarang telatnya 20 menit. Nah, kok bisa tepat waktu? Karena di Padalarang ini kita cuma berhenti sekitar 2 menit atau 3 menitan. Padahal normalnya itu sekitar 15 menit untuk menunggu disusul kereta api Argo Parahyangan. Tapi kita malah disusulnya tadi sudah di stasiun Cimahi. Di stasiun Padalarang ini sedang ada perbaikan dan pembangunan stasiun karena stasiun Padalarang ini akan terintegrasi atau terhubung langsung dengan stasiun kereta cepat Padalarang. Jadi itu teman-teman yang nantinya mau naik kereta cepat dan mau ke Bandung itu malah lebih dekat itu turunnya di stasiun Padalarang ini dan nyambung kereta lokal atau kereta feeder yang nantinya akan disiapkan oleh KCIC. Rel kereta api di stasiun Padalarang ini langsung berdampingan dengan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, ini mantep banget kalau misalkan pas lagi ada kereta cepatnya keluar dari terowongan. Cakep banget kayaknya kalau misalkan di foto jejeran satunya kereta cepat, satunya kereta reguler. Jalur Bandung-Jakarta ini emang bagus banget pemandangannya, teman-teman. Cocok banget kalau misalkan kita naik kereta itu yang jamnya pagi. Keberangkatan dari Bandung atau Jakartanya itu pagi. Kita pasti bakal bisa melihat pegunungan, rel-rel yang belok-belok kayak gitu. Cakep banget deh pokoknya. Apalagi kalau bisa naik kereta api panoramik. Wah, ini the best banget jalur Bandung-Jakarta itu. Cocok banget kalau dipasangin kereta panoramik dan keberangkatannya pas pagi. Sekarang saya sedang ada di kereta Palembang, kereta ekonomi 7 dari Cikurai. Dan ini jalan ke teman-teman. Ini los ke belakang. Kita bisa berikan dengan luas melihat pemandangan rel yang berbelok-belok. Mantap, kita coba sekarang. Thank you.
kita sekarang berhenti di stasiun Sasak Saat, teman-teman. Ini kalau nggak salah bersilang sama kereta api Argo Parahyangan, Pak. Saya juga tidak hafal jadwalnya di sini. Jadi kita tunggu saja ada kereta api apa yang akan melintas. Tapi kemudian kencangannya emang kerasa.
hiburan kereta teman-teman di stasiun Purwakarta. Ya, ketutupan. Kita tiba di stasiun Purwakarta. Kita sekarang berhenti di stasiun Purwakarta. Cukup lama juga berhentinya di sini, mungkin hampir 10 menitan ya. Dan ini udah panas cuacanya. Jalan di kereta tuh dingin banget teman-teman. Jadi mending keluar dulu lah biar dapat panas. Oh ya, buat harganya tiket kereta api Cikurai dari Bandung tadi saya dari KRL Kalong sampai Pasar Senen itu 45.000. Kalau nggak salah full trip pun dari Garut sampai Pasar Senen 45.000 juga kalau nggak salah teman-teman. Dan ini ekonominya bukan ekonomi yang 32 tempat duduknya. Dapat ke ekonomi kemenhub yang 22 tempat duduk. Jadi lebih nyaman lagi, lebih luas lagi. Nah, misalkan teman-teman mau ke Bandung dan pakai cara yang murah, ini bisa pakai kereta api Cikurai 45.000. Atau mungkin lebih murah lagi bisa naik KRL, terus naik kereta Walahar, oper kereta lagi lokal atau komuter lain Garut atau komuter lain Bandung Raya kalau nggak salah, lokalan itu. Cuman itu jamnya mepet-mepet, jadi kalau salah satunya telat pasti bakal nggak bisa naik kereta selanjutnya. Jadi mending amannya naik Cikurai 45.000, duduk tenang, kursinya nyaman, sampai tujuannya juga tepat waktu gitu. Jadi kita nggak khawatir tengah jalan oper-oper kereta. Nah, misalkan budgetnya lebih lagi, mungkin bisa naik Argo Parahyangan di atas 100.000 harganya. Dan itu lebih cepat lagi kalau Argo Parahyangan. Di stasiun Cikampek teman-teman, ramai juga yang naik. Dari stasiun Cikampek ini ada percabangan rel yang menuju ke arah Cirebon, Semarang, Purwokerto, dan yang rel ke arah Bandung. Tadi di sebelah sana kita tadi dari selatan masuk ke utara, bergabung dengan double track jalur utama lintas utara teman-teman. Tutup lagi pintunya. Ini udah di track lurus teman-teman, tapi kecepatannya gak segera, masih di bawah 90 ya. Mungkin karena emang trademark kereta api Cikurai ini menggunakan trademark E, yang artinya kecepatan maksimalnya hanya boleh sampai di kecepatan 90 km/jam. Jadi operasionalnya mungkin di 80-85. Ini gak bisa ngebut banget.
diinformasikan kembali pada pelanggan, bagi pelanggan yang mengakhiri perjalanan stasiun Jatinegara untuk mempersiapkan diri kereta api segera sampai dan tiba di stasiun Jatinegara. Dan manajemen PT Kereta Indonesia Persero dengan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menggunakan angkutan kereta api dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan. Alhamdulillah, ini saya sudah tiba di stasiun Jatinegara, jadi nggak sampai stasiun Pasar Senen, saya turun di Jatinegara karena akan nyambung ke KRL. Oke, jadi ini adalah tips atau opsi lain ketika teman-teman dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja. Kalau nggak bisa tiket Bengawan, teman-teman bisa mencoba opsi yang saya naiki hari ini, teman-teman. Jadi pertama naik kereta api Kauripan dari Jogja menuju ke Kiara Condong Bandung. Tiketnya Rp80.000, lalu menyambung kereta api Cikuray dari Kiara Condong Bandung menuju ke stasiun Pasar Senen atau Jatinegara. Tiketnya Rp45.000 saja. Jadi kalau di total itu Rp125.000, teman-teman. Gak sampai Rp150.000. Ya masih worth it lah menurut saya. Dan ini juga nggak ribet ya, jadi kita dari Bandung itu nggak oper-oper kereta, cuma naik satu kereta langsung sampai tujuan. Bisa lebih murah lagi sebenarnya dengan naik kereta api lokal atau komuter lain, tapi nanti jadi ribet karena harus ganti-ganti kereta. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di trip video selanjutnya. Bye-bye, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.